Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita mulai belajar ya. Belajar di kelas 2 harus lebih semangat. Hari ini kita mulai belajar ke tema 1, subtema 1. Tema 1 yaitu hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Jangan lupa sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bunda harap kalian dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Yang kedua, dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang ketiga, dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang keempat, kalian dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Nah, sekarang kalian lihat halaman 1. Di sana ada gambar yang menunjukkan sikap rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah baik kepada sesama dan tidak ada pertengkaran. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Coba kalian ceritakan kepada orang tua kalian atau adik atau kakak kalian tentang gambar di atas. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Pasti kalian harus rukun ya. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Tentunya harus rukun. Di manakah kamu menjaga kerukunan? Di mana saja, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada harus senantiasa menjaga kerukunan. Lalu kalian buka halaman 2 ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Kira-kira apa ya isinya? Kerukunan bakal terus ada di rumah kalau kita bersikap seperti apa? Sopan terhadap adik atau kakak, membantu ibu atau ayah, tidak membentak ibu dan ayah. Itu salah satu cara untuk menjaga kerukunan. Nah, tugas pertama kalian sekarang membaca halaman 3 ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba di baris pertama ada tulisan yang dicetak miring, yaitu buah tangan. Di barisan terakhir juga ada tulisan yang dicetak miring, yaitu buah hati. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ungkapan itu adalah kata yang memiliki arti bukan arti sebetulnya. Kalau buah tangan itu bukan berarti ada buah dan ada tangan. Tapi kalau disatukan, buah tangan artinya menjadi oleh-oleh. Buah hati adalah anak. Jadi ungkapan itu adalah dua kata yang jika disatukan memiliki arti yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang coba kalian buka halaman 5 dan lihat tanda panahnya.
Tanda panah itu menunjukkan satu tumpukan buku yang satu tumpukan itu berisi 10 buku. Berarti kalau ada 5 tumpukan, ada 50 buku. Selanjutnya, kalian lihat tanda panah yang kedua menunjukkan angka satuan. Buku itu ada satu tumpukan, tapi bisa dihitung satu per satu. Hitungannya adalah 7. Jadi, jumlah buku seluruhnya adalah 57. Sekarang, coba lihat halaman 7 dan tanda panah di sana. Ada satu kubus, itu dinamakan kubus satuan. Dihitungnya berarti 1. Lanjut ke tanda panah selanjutnya, ada satu baris balok, itu disebut kubus puluhan. Jadi satu barisnya berjumlah 10. Tanda panah ketiga menunjukkan balok ratusan. Jumlah baloknya ada 100. Nah, di tanda panah terakhir kita coba hitung kubus seratusan 100, kubus puluhan 30, dan kubus satuan ada 8. Jadi jika disatukan ada 138. Nah, sekarang Bunda ingin kalian mencoba mengisi halaman 8 seperti contoh. Ada kubus ratusan berarti berapa? Kubus puluhannya berapa? Kubus satuannya berapa? Dan dijumlahkan jadi berapa? Dibacanya berapa? Kalian kerjakan sampai nomor 3 ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 9. Di sana ada tugas ketiga kalian, mendengarkan dan mencoba untuk menghafalkan lagu Peramah dan Sopan. Bunda akan putar lagunya ya. Kalian coba lihat liriknya dan coba nyanyikan. Nah, itu dia tugas hari ini yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa setelah mengerjakan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.